bilang kalau sapi ini ngelahirin kambing. Dan ini buktinya ini. Kang Mas lihat gak waktu sapi ini ngebrojolin kambing banteng? Ya kambing dong. Gimana sih? Gusti. Sapi ini pemberian dari Ibu Peri supaya kita banyak uang. Halo, halo. Peri apaan Ibu Peri? Mana ada Ibu Peri? Kamu otaknya gimana sih ngayal terus? Duh, Aikal, tapi ini teh bener keajaiban. Ah, ya tuh bener. Keajaiban apaan? Gak ada keajaiban, aku gak percaya. Mana mungkin sapi bisa brojolin anak kambing kayak begitu? Eh, Aikal, kamu bilang gak percaya, tapi ini ada di depan mata kamu loh. Masih gak percaya, lihat nih buktinya nih. Ya iya sih, tapi kan kalau... Mas Slamet punya HP gak buat ngerekam? Oh iya. Oh bener juga ya, nanti tak upload ya biar viral. Wah mantap. Yes. Kita laporan ke Ustadz Musa sama Bang Ube yuk. Ayo, setuju? Setuju. Maaf. Ya. Kalau gitu sekarang kalian gambar apa yang di papan tulis, kemudian kalian tulis, nanti dikumpulkan di depan Fahim Tom. Fahimna. Gambar lah. Ulala. Ini yang nyari sama yang dicari sama-sama tenggelam nih, kebalik-balik. Mister, gimana kalau kita berdua bantuin, Mister? Ya Ustadz, aku juga mau ikutan nyari. Takutnya mereka kenapa-napa. Ulah, gak usah. Waduh. Terima kasih atas bantuannya, ya. Tak kalau kalian nyari, hilang lagi. Teman-teman yang lain ikutan nyari, hilang lagi. Lama-lama satu pesantren hilang semua kada santrinya. Biar Ustadz Musa yang muantap dan santuy yang mencari mereka. Kalian kerjain, jangan lupa kumpulin depan. Fahim Tum? Fahim. Yaudah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz. Kamu ngapain? Hah? Lagi jam belajar tuh harusnya jangan main mobil-mobilan. Terus main apa, Pak Ustadz? Main motor-motoran. Motor-motoran. Aduh, bukan maksudnya. Kalau jam pelajaran kayak gini, kamu harusnya masuk kelas. Mau ngapain, Pak Ustadz? Main mobil-mobilan. Kenapa jadi saya cuma main mobil-mobilan? Maksudnya, kamu masuk kelas, kamu belajar. Fahim tuh? Fahina. Cakep dah. Nah, ya, Ustadz ambil nih mobil-mobilannya nih. Biasa aja jalannya. Ya, Pak Ustadz. Assalamualaikum. Salam. Be, sini, Be. Ustadz Musa. Ube lihat Haikal sama Trio Kunyit nggak? Loh, bukannya harusnya ada di kelas Ustadz Musa? Itu dia. Mereka pamit ke WC. Sampai sekarang nggak balik-balik. Nggak mungkin kan mereka tenggelam masuk ke dalam WC. Tinggal kita siram dong. Nah, itu dia makanya tuh. Mana ya mereka ya? Makanya, Be. Ya, salah. Ini dia nih. Maaf, Bang Ube.
Ngapain kalian dari mana? Hah? Ditunggu-tunggu di kelas. Kita teh udah habis. Itu apa? Itu. Mau kabur Bang Ube. Musa. Mau kabur? Kabur. Aduh, bukan. Bukan Bang Ube. Bawang dia. Jadi ceritanya begini. Kita abis dari WC ngelewatin kandang sapi. Nah, abis dari kandang sapi, Mama Selamatnya heboh banget. Hah? Heboh? Heboh? Iya, bener Bang Ube. Sapi di kandang itu, dia teh abis ngelahirin anak kambingnya. Iya, anak kambing. Lucu kan? Hah? Ya salam. Waduh, lah sapi di kandang ngelahir kayak kambing. Sapi di kandang ngelahirin anak kambing? Iya. Sapi ngelahirin anak kambing. Iya. Dulu dah. Hah. Tuh, lihat. Masa? Iya benar, masa kamu enggak percaya sih? Masa? Udah dibilang dari tadi. Nih, lihat. Videonya aja udah langsung viral. Judulnya tuh Sapi Beranak Kambing. Penasaran itu? Iya kita penasaran itu mereka. Bener juga kamu. Aku nggak kelihatan. Bener kan? Wawan tuh nggak pernah bohong. Anak Ete masa bohong? Ya. Iya ya. Aku nggak kelihatan. Sini. Manusia. Seru. Aduh. Hati-hati dong, ah. Kenapa, Om? Gak apa-apa. Gak apa-apa, gak apa-apa. Gak apa-apa. Aduh, udah tau jatuh. Kok masih bilang gak apa-apa? Iya, bener kok. Gak apa-apa, gak apa-apa. Lihat aja. Gak apa-apa, kan? Iya. Ah, masa sih? Yang bener dong kalau ngasih info. Masa sapi beranak kambing? Gak mungkin. Beneran, Mbak. Apalagi kan ini kejadiannya di kandang sapi punya pesantren. Masa iya sih bohong? Mungkin, saya nggak percaya. Ih, coba deh lihat. Yuk, kita lihat ke sana yuk. Ayo, kita lihat yuk. Ah, itu mah paling video editan. Tapi ini nyata loh, seperti asli. Ini zaman udah canggih. Editan juga bisa sama aslinya. Bisa. Ayo, maju. Skak. Aduh, kalah deh. Wah, wah. Bisa rame nih, deket nih di pesantren. Ah, gue sana. Wih, lihatlah. Baru beberapa jam diupload, udah belasan ribu, puluhan ribu. Ini terindikasi viral ini. Yes. Loh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, mumpung ada Dimas sama Ubi, sekalian nih Mas Le mau nanya nih. Ini termasuk tanda kiamat akhir zaman apa anugerah Allah Subhanahu wa taala? Hah? Ya salah. Maksudnya gimana, Kang Mas? Tuh lihat tuh. Masa anak kambing dilahirkan sama ibu sapi? Masa ibu sapi ngelahirin anak kambing? Sebentar Kang Mas, sebentar. Lahirin kambing loh Mas. Ya, gimana mas. Ceritanya? Mas, Kang Mas bisa bilang kalau sapi ini ngelahirin kambing. Dan ini buktinya ini? Kang Mas lihat gak waktu sapi ini ngebrojolin? Kambing. Banteng. Ya kambing dong, gimana sih? Lihat gak? Lihat. Ya nggak lihat sih Dimas. Kan? Tapi coba lihat. Nih, ini kan kandang sapi. Ada nggak di sini kambing betina? Ada nggak? Nggak ada kan? Coba takon. Wih, Trio Kunyit. Ada nggak di sini kambing betina? Ada nggak? Aduh. Udah. Nggak usah pada ribut, ya. Yang pasti kita harus klikidi. Selidiki. Ya, kita harus selidiki masalah kambing dan juga sapi ini. Fakta atau bukan? Bener, Be. Dan yang penting, jangan kasih tahu siapapun. Ya, cukup kita-kita aja. Iya. Fahim, Tum? Fahim, Ma. Iya, Bang Ube. Ustadz Musa Haikal juga gak percaya. Masa ya sapi bisa brojol anak kambing kayak begitu? Maaf, Ube. Dimas, para santri. Cuman kan videonya terlanjur Mas Lem upload tuh. Aduh, gimana nih, Stad? Ya gimana lagi, Be? Siap-siap aja nih pesantren di pasar malam diserbu warga pada mau lihat nih sapi beranak kambing.